Syukurnya Andara nih. Ya rezeki, kita mah rezeki. Bagi yang mau update Ara setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, pertengahan tahun lalu sempat viral Nagita gagal memotong rambut Rafathar sampai terpaksa harus panggil tukang cukur ke Andara. Dan semenjak itulah tukang cukur yang bernama Masimuk jadi langganan Rans Family. Dan beberapa waktu lalu viral lagi nih video yang dibagikan oleh konten kreator TikTok @impasmedia yang nge-spill gaji tukang cukur Rafathar. Meski gak menjelaskan secara rinci, tapi Masimuk mengisyaratkan gajinya sekali panggil ke Andara bisa bikin dapur ngebul 1 bulan full. Untuk gajinya sih, gue bilangnya alhamdulillah aja, cukup buat dapur ngebul, intinya gitu aja. Tapi gue liat-liat lu kayak tukang cukurnya Andara nih. Ya rezeki, kita mah rezeki, dipanggil Mahayu, kalau dipanggil ya di barber aja. Tapi cukup ya bang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap. Enggak cuma gaji tukang cukur langganan Raffi, beberapa waktu lalu salah satu tim Ras juga sempat nge-spill gaji di Ras Entertainment yang intinya bisa beli bandona Nagita Slavina. Padahal kita tahu nih kalau bandona Nagita harganya enggak kaleng-kaleng ya guys, ada yang sampai belasan juta.